الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم Walauhululakulat Taala wala Allah illa Alaihi Alaihim. Amabagluqala. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 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 Rasulullah yang kelima daripada ulama tanda-tanda ulama akhirat orang alim akhirat yaitu menjauhkan diri dari bergaul kepada pemerintah dan datang kepada pemerintah menjauhkan diri dari itu ini adalah merupakan fitnah yang besar fitnah jadi ujian yang besar Kenapa? Karena ketika kita datang kepada pemerintah nanti itu banyak sesuatu yang termimpikan di situ. Pengen jadi pejabat. Duit banyak, kekuasaan luas. Banyak ini Banyak yang diimpikan. Jangan sampai seperti itu. Kemarin sudah kita kaji itu, ya. Kalau ahli agama, ya, ini percakapan antara murid dengan guru, ya, yaitu ya, percakapan antara ulama dan umar, ya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, radhiyallahu anhu, beliau menulis kepada Hasan Basri, seorang ulama tabi'in, ya menulis surat minta nasihat seorang pemerintah presiden minta nasihat kepada ulama diberikan nasihat melalui surat nasihatnya kemarin adapun ahli agama maka mereka itu tidak akan mengingini engkau jadi kalau ahli agama enggak mau ingin kepada pemerintah enggak mau datang-datang ke sana kucuk-kucuk-kucuk enggak mau Apalagi dekat-dekat, nggak mau beliau itu di rumah aja. Udah diam, adapun ahli dunia, maka engkau tidak mengingini mereka. Kalau ahli dunia, engkau enggak kepengen. Jadi, kalau begitu, kalau ada ulama mencari dunia, amat pemerintah. Ketahuilah, pemerintah itu benci sama dia. Sesungguhnya. Jadi kalau begitu kita bagaimana? Ya. Kita sih bukan ulama ya, cuma cinta aja sama ulama ya. Kita pengikutnya, kita senang kepada beliau. Jangan sampai kita ya dekat-dekat kepada ya mereka kepada pemerintahan, kepada ya, pemerintah kita jangan dekat-dekat, tapi kita ya kalau ada apa yang mereka ya apa namanya canangkan dalam pemerintahannya apa yang mereka usahakan untuk mengatur kita kita dukung kita bantu ya pemerintah kita sepanjang itu baik enggak maksiat kalau maksiat ya kita tolak kita bersikap baik menjadi seorang ya rakyat Adapun untuk minta-minta kepada pemerintah, jangan. Kemudian apabila mereka dekat, apabila mereka itu ingin bertamu ke rumah kita, ya kita terima dengan baik. Kita hormati dengan baik. Kenapa? Karena tamu, menghormati tamu adalah merupakan suatu kewajiban. Hmm. Tapi untuk minta-minta kepada mereka, jangan. Kenapa begitu? Nanti omongan kita enggak tajam dakwah kita enggak tajam tumpul kenapa tadi? karena ketika ada seorang ulama minta-minta dekat-dekat maranin kepada pemerintahan ketahuilah pemerintah itu sesungguhnya enggak senang kepadanya senangnya karena ada tujuan nah, itu adalah merupakan satu fitnah yang sangat besar, fitnah sangat besar, karena di situ ada keinginan kita, kepengen apa? Pengen punya kekuasaan, pengen menjabat, pengen duit yang banyak, pengen ada pengaruh macam-macam dah. Wasari atun batun dan jalan yang, ya, jalan yang keras, setan bagi setan sulit, maksudnya bisa juga artinya keras. Jalan yang keras bagi setan alaihim atas mereka. Jadi setan apa? Godain banget. Setan godain banget tuh. Maka ketika kita sudah dekat-dekat kepada pemerintah, maka ulama itu biasanya namanya kurang turun dia di hati masyarakat. Jadi ketika ulama dekat kepada pemerintah, biasanya Kewibawaannya turun. Tadinya ada di hati masyarakat, banyak masyarakat, enggak lagi. Otomatis turun. Paling tinggal nama Kiai itu doang paling. Kecuali yang benar-benar memang ingin merubah, ya. ingin memberikan nasihat, nah, itu lain lagi nanti. Dan memang benar ya, niat dan perbuatannya sesuai. kayak ya mursid kita ya Abah Anom dahulu ya beliau itu dekat dan merubah hmm. ma La siyama lahu apalagi orang yang ada baginya bahasa lahjatun makbulatun yang diterima dialek yang diterima wa kalamun kekalam yang manis apalagi punya modal dia la yazalu syaitanu yulki ilai anna wa wa'zika lahum wa dukhulika alaihim ma yazjuruhum ane zulmi wa yukimu syaira syar'i ila ay yukhayyila ilai anna dukhul alaihim minad dini karena senantiasa idh yazalu syaitanu senantiasa syaitan itu yulki melemparkan ilai melemparkan memberikan pemahaman ya anna fi wa'zika bahwa dibisikin tu setan bahwa pada nasihat engkau laum kepada mereka orang-orang ya wa dukhulika dan masuk engkau ya orang-orang pemerintahan ya wa dukhulika dan masuknya engkau alim kepada mereka ya kepada mereka orang-orang pemerintahan ma yazjuruhum -yaz itu ada sesuatu yang dapat itu bisa mencegah mereka anis zulmi dari perbuatan zalim. Ya. Setan bisikin gitu. Wa yuqimu sya'ir syar'i dan ya dapat ya dapat mendirikan syariat-syariat syariat syariat-syariat uh, siar siar syiar syariat syariatnya ila ayyu khayla ilai jadi itu setan bisikin itu ya Engkau masuk kepadanya, engkau bisa menasihati mereka, engkau bisa mencegah perbuat zolim mereka, kata setan, dan bisa menghidupkan siar-siar syariat, kata setan. Begitu, hingga sampai bahwa setan itu mengkhayalkan kepada orang itu, kepada ya ulama ini, ahli orang alim ini, 'anaduhula alai minadini', bahwa masuk kepada mereka orang-orang pemerintahan itu, itu termasuk minadin, termasuk agama. Udah ente masuk aja ke situ. Kata setan begitu. Di dalam hatinya, udah masuk aja enggak apa-apa. Itu minadin. Ini minadin katanya. Oh, ini kan berat ini, fitnah. Lihat Orang yang setelah masuk ke pemerintahan, tadinya kiai-nya, masya Allah, dihormatin orang sekarang enggak. Tadinya dipanggil nama kiai sekarang enggak. Dipanggilnya udah namanya aja. Kiainya hilang. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Saya punya guru, beliau punya guru di Mekah Al Mukarramah. Ada seorang ulama dipaksa untuk jadi menteri. Dipaksa untuk jadi menteri. Beliau enggak mau tapi dipaksa. Ya udah dah mau nggak mau masuk juga. Kemudian ketika masuk ke dalam hatinya rasa enggak enak. Lalu berpikir bagaimana supaya berhenti ini. Akhirnya setiap rapat nggak pernah masuk. Ya kalau rapat nggak pernah masuk kan jadinya gimana gitu. Akhirnya diberhentiin. Itulah yang namanya ulama kayak begitu. Kita jangan bertenaga untuk menjadi pemimpin fisik tapi bertenagalah kita berjihadlah untuk menjadi pemimpin rohani Summa kemudian fil kalami apabila dia sudah masuk maka tidak tinggal bahwa dia berlembut-lembut dalam ucapan ina. dan dia mencari muka wa yakhudha dan dia masuk di sana dalam pujian wal dan ia memuji-muji berlebihan wa fi ala kudini padanya terdapat kebinasaan agama binasa agama ketika sudah masuk ke dalamnya puja-puji macam-macam dah kita bisa lihat sekarang keadaan kita Seperti ini ada orang yang tadinya benci, ketika masuk ke dalamnya cinta dipuja-puji. Ini orang-orang munafik. Wa kana yuqalu dikatakan al ulama ulama itu iza amilu. Ulama itu apabila mereka telah mengetahui mereka beramal. Ulama tuh Jadi ulama begitu. Kalau tahu langsung beramal. tahu ini langsung diamalin. Faidah amilu sagalu. Maka apabila mereka telah beramal, mereka sibuk dengan apanya? Dengan amalnya. Sibuk mereka diamalin ilmu. Faidah sagalu, fukidu. Maka apabila mereka telah sibuk, fukidu. Mereka tidak diperdapati. Sudah sibuk. Kiai anak mana lagi? Lagi ibadah. <laughs> Pengen ketemu lagi ibadah. Lagi Enggak bisa ditemuin lagi zikir, lagi zikir. Ini kalau ketemu kiai, jangan kayak ketemu tukang apa gitu. <laughs> Kita mau ketemu kiai, kiai lagi zikir, lagi ibadah kepada Allah. Katakan tuh lagi apa, jumpa dialog kepada Allah kita mau ketemu mana mana amulian kita sama Allah ya Allah ntar dulu makanya tungguin jangan kita datang datang mau datang mau langsung ketemu kita langsung berhentiin tuh zikirnya kiai kan namanya kita kurang ajar ulama kayak begitu sibuk kalau udah kena ilmu ngamalin kalau udah kena ngamalin iya sibuk udah kalau udah sibuk fukidu tidak diperdapati mereka fa iza sagalu fa iza sagalu fukidu maka apabila mereka sibuk mereka enggak diperdapatin susah enggak ada mana orangnya kata orang awam kagak keluar-keluar <laughs> enggak ada orang di dalam aja ya, kalau ente di dalam aja ngapain nah kalau ulama di dalam aja ibadah Itu Faizah fukidu tulibu maka apabila mereka tidak diperdapati mereka dicari-cari, orang dicari, dicariin. Faizah tulibu maka apabila mereka dicari harabu mereka lari. Ulama, begitu ulama dicari mereka enggak ada, dicari mereka itu ulama kayak begitu susah banget ditemuinnya. Tapi ulama yang ini yang benar, yang begini bukan susah ditemuin karena menemuin <laughs> orang kecil bukan nah, bukan begitu ya itu yang begitu maduniawi gitu ya kita jangan jangan seperti itu ya kalau kita bisa ya menemui seseorang kita temuin kecuali kita lagi ibadah ya terus ibadah jangan berhenti والله عَلَى من ثم إنا نعصم